Oke, terima kasih buat teman-teman media, wartawan yang sudah meliput Pedro dari 3-4 bulan yang lalu sampai dengan sekarang. Pedro, alhamdulillah, berkat doa kalian juga sama supportnya, Pedro masih bisa meraih prestasi di setiap event yang dia datangi. Terima kasih teman-teman. Oke, mungkin teman-teman banyak bertanya ya. Mungkin sebagian juga ada yang kepo dan pengen tahu rahasia Pedro apa. Sebenarnya saya sih dari kemarin juga tertutup ya, nggak mau menjelaskan apa sih rahasia Pedro atau jamunya Pedro apa sih. Orang-orang pasti mungkin Pedro pakai jamu yang kimia atau apa, enggak. Jadi gini, awalnya memang saya coba-coba di racikan sendiri gitu, diracik sendiri Pedro maunya seperti apa sih. Jadi ada yang saya coba racik, ternyata saya kasih ke Pedro, hasilnya ya seperti yang teman-teman lihat, dia kuat main di 3 kali sampai 4 kali bahkan sampai 5 kali kadang-kadang masih saya mainkan. Jadi saya mau kasih tahu untuk saat ini dan kedepannya, karena saya udah pede dengan hasilnya, makanya saya berani share ke teman-teman. Mungkin teman-teman mau coba, boleh hubungi kita nanti. Saya sudah bikin produk itu yang tadinya hanya mau dikonsumsi sendiri saja, tapi karena saya berbagi ilmu itu penting dan manfaatnya juga buat kita banyak. Nah, ini saya mau kasih tahu tipsnya. Ini adalah produk yang buat Pedro kuat main 3-4 sesi, yaitu Mr. P. Ini diproduksi oleh kita sendiri, tim kita sendiri. Saya sudah mencoba ini dari awal dia kelar mabung sampai dengan sekarang mau mabung, dan Pedro masih tetap stabil menggunakan ini. Ini adalah pur. Pur ini secara fisik hampir sama dengan pur yang lainnya, tapi kandungannya berbeda. Kalau teman-teman pengen tahu kandungannya, memang saya udah tulis di sini kandungannya apa aja, silakan nanti dibaca. Dan kalau teman-teman mau coba dan pengen tahu detailnya, itu nanti akan saya adakan sesi tanya jawab. Boleh, teman-teman boleh coba. Nanti kita akan lebih detail lagi buka untuk masalah produk ini. Ya, oke? Oke, ini Mr. P sangat aman untuk segala jenis murai usia di atas 1 tahun. Jadi kalau ada burung muda yang sering dilombakan itu kelas muda, itu boleh pakai ini. Tapi saya sarankan, ini kan khusus untuk lomba. Karena kita gunakan ini yang udah-udah buat di Pedro itu min 2 sebelum lomba. Jadi sebelum lomba min 2, kita kasih ke Pedro ini 10 butir. 10 butir ini adalah bentuk pur, tapi khasiatnya sangat luar biasa. Jadi kalaupun di burung muda kita pakai ini, saya pikir kurangi extra foodnya. Karena apa? Karena ini kandungannya udah cukup lumayan tinggi untuk ukuran murai yang fighter. Jadi ini kita gunakan di Pedro dan di murai-murai saya yang lain, sampai dengan sekarang tetap stabil. Kalaupun dia galak, berarti extra fooding kita yang berbentuk serangga itu terlalu banyak, nanti dikurangi. Jadi kita pakai cukup 10 butir aja. Kalau murai kalian tidak doyan makan pur, boleh dihaluskan dan dicampur di atas jangkrik atau kroto. Nah ini, kira-kira seperti itu. Jadi gini teman-teman, saya buka rahasianya. Di sini campurannya herbal memang. Dia itu mengandung rempah-rempah dan juga ada kandungan kelabangnya. Jadi kita masukkan ke dalam pur ini, campurannya ada kelabang, ada cacing tanah juga. Dan komposisinya sudah sangat pas banget untuk murai batu yang kurang fighter tadinya. Nah, kalau tadinya kurang fighter makan ini, insya Allah mudah-mudahan dia akan lebih greget di lombakan. Dari penjualan bisa dapat di Instagram, TikTok, kalau online-nya di Shopee
Terus Tokped, Lazada ada. Nama Instagram ya? Mahesa Bird Indonesia, MBI. Memang ini masih launching nih. Launching. Nanti akan kita setelah ini kita akan promo. Saya juga minta bantuan dari teman-teman wartawan kalau memang berkenan dengan produk kita. Nah, ini kita akan coba produksi besar-besaran gitu. Makanya kalau memang mencari produk ini nanti bisa menghubungi Muhammad Raffi Mahesa, dia anak saya di sini yang akan megang produk ini. Ya, buat teman-teman yang belum tahu cara pakainya, nanti murai batu kita, kalau yang lama masih pakai pur-pur yang sebelumnya, itu diangkat, diganti dengan pur ini 2 hari sebelum hari H. Terus jika murai Anda tidak doyan pur, ini bisa dihaluskan, dicampur di atas kroto atau di jangkriknya. Nah, itu dilakukan 2 hari menjelang lomba. Jadi hari H pun nggak apa-apa, taruh di tempat pakannya. Nah, itu pasti akan terlihat di hari esok, burung itu udah agak greget lah, kelihatan badannya agak narik setelah mengkonsumsi Mr. P ini. Silakan mencoba. Teman-teman Kicau Mania, sekarang udah nggak zamannya lagi beli pur dengan komposisi yang besar atau di atas dari 600 mg. Cukup dengan 50 mg. Ini bisa buat konsumsi murai batu fighter selama 3 bulan ke depan satu botol ini. Jadi udah gak zaman lagi deh. Satu botol ini khasiatnya bisa satu karung pur biasa. Makanya Anda pilih mana? Pilih pur yang biasa atau yang luar biasa. Gitu kan? Inilah produknya.